Hai guys, hari ini saya nak kongsikan resepi putu tepung beras. Putu tepung beras merupakan sejenis makanan tradisional yang terdapat di hampir setiap buah negeri dan yang membezakan hanyalah cara penyediaan dan juga bahan-bahan yang kita perlukan. Sebelum kita mulakan, kepada anda yang belum lagi subscribe channel saya ini, bolehlah tekan button subscribe agar anda tak terlepas untuk video-video dan juga resepi-resepi akan datang. Bahan-bahan yang kita perlukan di dalam penyediaan putu tepung beras ni adalah 1 gelas tepung beras, 1 gelas kelapa yang telah diparut dan juga sedikit garam. Ketiga-tiga bahan ni hendaklah kita satukan dan kita gaul sehingga ianya benar-benar sebati. Bagi memudahkan anda untuk mendapatkan sukatan di dalam penyediaan putu tepung beras ni adalah kuantiti kelapa yang telah diparut adalah bersamaan dengan kuantiti tepung beras. Untuk pengetahuan anda, resepi dan cara penyediaan putu tepung beras yang saya bawakan hari ini merupakan sejenis cara yang dilakukan oleh suku kaum Brunei. Setelah ketiga-tiga adunan ini kita satukan dan telah kita kacau sehingga ia benar-benar sebati, sekarang kita hendaklah sediakan satu tempat seperti yang saya tunjukkan di dalam video ni untuk meletakkan adunan ni sebelum dikukus. Sebagai inti, anda juga boleh menggunakan gula melaka atau juga gula perang. Adunan yang telah kita buat tadi tu hendaklah kita masukkan ke dalam acuan ni sebanyak setengah dan anda juga boleh menggunakan jari ataupun sudu bagi memapatkan adunan yang kita isikan di dalam. Setelah adunan pertama sekali kita mampatkan, sekarang bolehlah kita masukkan inti iaitu gula melaka atau gula perang. Setelah itu masukkan lagi adunan pertama yang kita buat. Bagi memudahkan anda untuk faham, masukkan adunan tepung yang mula-mula sekali kita buat, kemudian letak inti dan letak sekali lagi adunan tepung yang telah kita buat. Kemudian hendaklah kita mampatkan seperti yang saya tunjukkan di dalam video ini. Kemudian kita teruskan proses ni sehingga kesemua adunan yang telah kita buat selesai kita letak di dalam acuan. Setelah selesai, sekarang kita akan mulakan proses mengukus putu tepung beras kita. Pastikan pengukus atau steamer yang anda nak gunakan telah anda panaskan terlebih dahulu sebelum anda gunakan. Putu tepung beras ini hendaklah dikukus sekurang-kurangnya 30 minit atau sehingga ianya benar-benar masak. Setelah ianya masak, bolehlah anda asingkan atau letak di atas pinggan dan ianya sedia untuk dihidangkan. Sekian.
demikian sahaja perkongsian penyediaan putu tepung beras orang Brunei. Jika anda adalah salah seorang penggemar putu, pastikan anda terus bersama dengan channel ini kerana untuk episod berikutnya atau resepi berikutnya, saya akan bawakan anda dengan resepi putu negeri Perak. Pastikan anda terus bersama dan jangan lupa tekan button subscribe agar anda tak terlepas untuk video-video dan juga resepi-resepi akan datang. Terima kasih dan selamat mencuba. #resepiorangmalas.